Kamarudin dalam menyiapkan model replika kapal Baltimore Clipper tahun 1812 mirip dengan kapal sebenar, berupaya membuatkan orang ramai menempah kapal rekaannya. Kapten Jack atau nama sebenarnya Azhar Kamarudin, 50 tahun, telah berkecimpung dalam pembinaan replika kapal sejak 21 tahun yang lalu. Segalanya bermula dengan minat yang mendalam dalam bidang seni kayu, dan pada tahun 1997, selepas Azhar membeli sebuah buku bertajuk Illustrated History of Transport, dan bermula dari situlah dia terus nekat bergelumang dengan dunianya sekarang. Disebabkan oleh minatnya yang mendalam, Azhar sanggup berhenti kerja sebagai seorang pegawai di sebuah pasaraya terkemuka sebelum bekerja di kilang pembuatan kayu dan besi bagi mempelajari cara menggunakan mesin bagi memahirkan dirinya membina model kapal. Daripada buku ni lah saya terus berhenti kerja pasien sebab saya rasa saya dah jumpa sos, sumber saya nak mulakan projek. Dan buku ni dia resort ada banyak, tapi dia ada cerita tentang kapal. Ini buku pertama. Buku pertama yang saya beli, yang ada gambar kapal dan buat lagi saya tambah minat sejarah kapal. Dan daripada buku ni, saya ambil keputusan risiko paling besar dalam hidup. You dah dulu kerja dah steady, you dah jadi bos kepada ribuan orang di bawah jagaan you. Tapi you ambil risiko berhenti kerja semata-mata you nak buat benda yang you tak tahu future dia macam mana. Tapi I ambil risk. Itu namanya passion. Bila ada passion, you kena ada determination. Okay. So saya berhenti. Saya masuk mana? Saya masuk kilang. You know? Banyak kilang di mengelembu lah apa semua. Kenapa saya masuk kilang? Satu, dapatlah gaji murah lah sikit. Saya dapat dipaksa daripada masuk kilang. Dia juga biasa kan. Belajar mesin. Nak belajar mesin. Oh. Sebab kalau you tak tahu ilmu mesin, macam mana you nak handle mesin? So saya kerja kilang ni setahun, kerja kilang tu 6 bulan, 3 bulan, setahun, setahun setengah, 2 tahun. Merata seramik masuk, besi masuk, kayu masuk, printing masuk, design masuk, semua. Dan semua ilmu tu dia kumpul sekarang. Menurut Captain Jack, proses membina model kapal sangat rumit dan memerlukan penelitian rapi. Bermula dari proses lakaran plan blueprint di sebuah studio yang terletak di Taman Cahaya di rumahnya, dan proses pembuatan replika kapal tersebut yang akan dilakukan di bengkelnya di Kampung Bakat Baru, Jalan Tanjung Tualang. Masa yang diambil untuk menyiapkan sebuah model kapal bergantung kepada saiz dan adakalanya mencecah sehingga 6 bulan untuk yang berukuran 5 kaki hingga 6 kaki. Namun ia bukan alasan untuknya mengetepikan kualiti yang menjadi kepuasan pelanggan. Model-model kapal yang dibina oleh Azhar dibeli oleh pelanggan dari dalam dan luar negara. Antara model kapal yang pernah dibinanya seperti Baltimore Clipper pada tahun 1812, Mediterranean Galley tahun 1571, dan yang paling popular ditempah pelanggannya ialah kapal Cheng Ho. Masa pembuatan kapal biasa dulu saya belajar mula-mula sekali lah. Memang panjang lah sebab kita banyak tak tahu kan. Tapi dalam 10 tahun terakhir ni saya dah perhatikan dan cukup. Kalau kapal dalam 5 kaki, saya ambil 5 kaki dengan full detail. Yang kapal Cheng Ho saya ambil dalam 5 ke 6 bulan. Kalau kapal-kapal yang mainstream macam ni, kapal-kapal bawah pada 5 kaki, paling tinggi dalam 4 bulan cukup. Dia bermula daripada harga RM200. Mula kali buat test market ke apa kan. Buat-buat nampak cantik, offer lah kawan. Kebanyakan yang pembeli, saya tak ada hantar pun, tak pernah hantar kedai. Kebanyakan yang membeli, kawan-kawan ataupun collector yang berminat. Okey. Daripada RM200, sekarang saya dah boleh jual kapal sampai ke harga semuanya adalah aktiviti lasak. Bak kata orang tu aktiviti menuju alam barzah.
datang ke Bukit Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ramli bin Marwah, umur saya 60 tahun. Saya adalah pemilik tanah Bukit Ramli ini. Saya usahakan tanah ini bermula daripada tahun 2010. Ikut daripada ukuran, kebun-kebun yang di sini semuanya adalah 3 ekar. Asalnya, saya membersihkan kawasan tanah saya ni adalah hamba Allah yang kayu basikal. Seringkali dia bila naik je, dia akan panggil saya Wak, Wak, Wak. Jadi, satu masa dia jumpa saya, dia tanya, nama Wak siapa? Saya jawab, nama saya Ramli. Oh, Wak Ramli katanya. Jadi, maka daripada situlah orang panggil Bukit Ramli, bukan Bukit Ramli ni sebab nama saya Wak Ramli. Aktiviti hari Minggu sekarang ni kayuhan basikal. Tujuan saya yang pertama untuk aktiviti lasak seperti basikal downhill, motocross, 4x4 dan paraglider, hiking dan sebagainya. Pada hari Ahad daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Bukit Ramli ni ada menyediakan makanan nasi lemak dengan air nenas special. Pada pengunjung-pengunjung yang datang ke Bukit Ramli ni, saya tidak mengenakan bayaran. Saya memberi percuma. Dan saya mengharapkan kalau ada NGO ataupun mana-mana jabatan kerajaan ataupun siapa saja yang ingin berkongsi dengan saya, supaya jadikanlah tempat ni sebagai tempat riadah untuk semua orang. Sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang agak besar, saya harap memberitahu kepada saya sebagai pemilik tanah. Impian saya, tempat ni akan dijadikan lebih menariklah untuk semua orang yang datang ke sini. Kami pun mengalu-alukan sebenarnya untuk diorang hiking, berkemah di sini. Kepada semua yang hadir ke Bukit Ramli ini, saya harap semua dapat menjaga kebersihan. Yang di luar sana pun bolehlah datang ke sini. Apa kata orang tu, jangan malu-malulah. Jadi untuk pengetahuan anda, pengetahuan anda pula.